Kenapa kita dihidupkan di dunia ini? Ah, sudah. Apa-apa tak puas hati mana aku kahwin tu lagu mana ni sebenarnya soalan ni? Dah kita ada dunia ke akhirat, maka dunia ini adalah tempat ujian. Kita hidup di atas muka dunia ni ada matlamat Allah Ta'ala buat. Iaitu apa dia? Supaya berkenalan dengan Tuhan dan buat ibadat dengan Tuhan. Maka tujuan kita hidup atas muka bumi, kalau menuju kepada benda itu, maka itu kita telah membuat benda tujuan matlamat hidup kita. Tapi kalau kita hidup atas muka dunia, tak berkenalan dengan dunia, cari kerja dunia, bererti kita lari daripada matlamat asal hidup atas muka dunia. Maka tujuan dunia adalah ujian. Ujian setiap manusia, nak kata dia ni juru ke tak juru. Kalau tak ada dunia, tak nampak kita ni juru. Kalau tak ada dunia, Tuhan tahu dah. Tapi tak nampak kita ni juru. Orang jujur, kalau tak ada dunia ni, daripada alir ruh, pakai masuk syurga lalu. Tak tahu dia ni orang jujur ke mana, tak uji lagi. Maka dunia ini adalah tempat ujian. Allah Ta'ala kata, aku cipta ke mauta wal hayata liyabluwakum. Aku cipta mati, hidup, nak uji kamu. Aku tahu dah maklumat mengenai dirimu. Tetapi supaya orang nampak. Kalau mu jujur, orang akan panggil mu jujur. Kalau mu tak juru, kakak ni tak juru rupanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah daripada pok kita yang paling indah amala dia? Maka dunia ini adalah tempat ujian kita. Itu tujuan kita hidup atas muka dunia. Kena tahu.